Dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Toba yang ke-24, Dinas Kesehatan melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat di posko cek kesehatan gratis di lapangan Sisinga Mangaraja Balige, Kabupaten Toba. Sekretaris Dinas Kesehatan Siti Nuraya Sirait mengatakan, cek kesehatan gratis tersebut berupa cek gula darah, kolesterol, pemeriksaan mata, dan donor darah mulai 8 hingga 10 Maret 2023. Dalam hal ini, peralatan untuk mendukung kegiatan cek kesehatan tersebut difasilitasi Rumah Sakit Umum Porsea. Persyaratan untuk pemeriksaan kesehatan kali ini tidak dibatasi, hanya membawa KTP dan akan dilayani. Selain cek kesehatan gratis, sebelumnya Dinas Kesehatan Kabupaten Toba juga telah melakukan rangkaian kegiatan senam lansia di UPT Puskesmas Balige dan sarapan pagi dengan susu Entrasol. Siti juga berharap dengan adanya pelayanan kesehatan akan menciptakan masyarakat Kabupaten Karo yang lebih sehat. Untuk menyambut Kabupaten Toba yang ke-24, kita memulai pengobatan pelayanan kesehatan mulai dari tanggal 8 sampai dengan hari ini. Itu bisa melayani pemeriksaan gula darah, kemudian kolesterol, pemeriksaan kesehatan, dan juga pemeriksaan kesehatan mata. Dan sekaligus untuk pada hari ini kita melaksanakan kegiatan senam kesegaran untuk lansia yang ada di wilayah Pampahan, Lagu Boti, Balige, dan Sopo Surung, melaksanakan senam bersama Germas dengan Bupati. Kita tidak membatasi, sepanjang masih ada yang kita layani, kita akan layani. Untuk tadi pagi kita sudah melayani sebanyak 80 lansia untuk pemeriksaan kesehatan kolesterol dan gula darah.